dulu ya. Halo, Singkawang Free. Nah, ketemu lagi teman-teman. Pagi ini kita mau jalan-jalan lagi. Ini namanya Gunung Pasi. Nah, kita mau jalan-jalan ke Riam Sagatani namanya teman-teman. Di sana ini masih natural dan tempatnya benar-benar asik buat yang suka mandi ya. Sama rendam-rendam. Nah, sekarang kita perjalanannya melewatin jembatan ini nih. Ini dari Singkawang sekitar 16 kilo. Nah, nanti kita langsung jalan-jalan ke sini. Buat teman-teman dari luar kota bisa parkir mobilnya di dekat sini, teman-teman. Atau motor, atau mau naik sepeda juga bisa nih. Ini namanya RT 04 Sembang. Nanti kita makan apa, teman-teman? Ikutin terus ya. Nanti kita tunjukin jalannya ke sana, lewatin apa aja. Tentunya asik banget. Yuk. Ya teman-teman, nanti kalau mau beli air atau beli bekal bisa di sini teman-teman nih. Nih sama Koko nih. Kok itu Riam berapa jauh? Sedang juga, Om. Sedang ya. Nah, bisa pakai jalan ya ke sana ya. Airnya mantap nggak? Mantap lah. Nah, nih mantap nih. Saya mau beli Aqua ya, Kok ya. Sama Indomie juga ada di sini ya. Ada. Sama kopi juga ada. Oke. Kita beli dulu nanti langsung lanjut. Nih kita jalan lewat sini ya teman-teman ya. Ini jalan pedesaan teman-teman ya. Nah ini kita naik ke gunung atas sana. Nah, ini masih banyak rumah di sini, teman-teman. Ini jalan sekitar 500 meter ya. Halo, Dik. Halo. Masuk ke dalam, Kak. Ini banyak orang di sini. Ramah-ramah orang Singkawang. Kalimantan ya. Ya, ini termasuk Singkawang masih ya, di Sagatani. Ini suasana pedesaan nih, teman-teman. Lagi giling padi ya, Bu. Nah, ini teman-teman. Ini jalan ya, Bang. Lanjut. Nah, ini suasana buat teman-teman yang belum pernah lihat giling padi. Woi. Jalannya lewat sini. Ya, teman-teman, ini penting ya. Mau ke sana belok kanan ya. Di sini bukan ya? Itu naik gunung pasti. Itu naik gunung pasti, tapi bukan, itu bukan gunung pasti. Di sini nih, sebelah kanan ya. Teman-teman ketemu rumah ini. Ke kanan. Nah. Ingat gunungnya di atas nih. Ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan nih, habis lari. Bang, ya. Jalan masuk ya bang ya? Iya. Ini suasananya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita melewatin pohon kelapa sawit ini. Nanti ke depan ada sungai kecil. Nah, ini dia. Sungai kecil nih, nanti kita nyebrang. Thank you.
Ini udah kelihatan nih, airnya udah jernih banget. Wah, airnya udah mantap banget nih. Woi. Kelihatan. Nah, kita lanjut lagi lihat sini teman-teman. Menyusuri sungai ini ya. Nanti ketemu riamnya di atas. Wah. Wih. Sungai berbatuan. Wah, mantap banget nih. Wah. Akhirnya mantap. Woi. Yuk, kita lanjut lagi nih. Nanti kita lewat sini. Ini sungai ke riamnya. Ikutin terus teman-teman nih. Yuk kita lari. Oh ya, di sini ada lagi nih. Nah, di sini ada lagi nih satu tempat sungai. Harus agak nunduk nih teman-teman. Ini banyak bambu. Wah, di sini harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini kalau untuk musim hujan, waktu hujan, sebaiknya jangan lewat sini. Soalnya arusnya deras sekali di sini. Dan kita harus nunduk nih. Oke. Nah, ada lagi. Jagung. Ini ada jagung, tapi udah habis dipanen nih, melewati pertanian ya teman-teman. Kita pokoknya kalau kesini jalannya nggak susah, lurus saja ya. Oke, kita lari lagi. Wah, hei, dari mana nih? Wah, ini dari WC umum kayaknya. Wah, teman-teman, ini ada tanyakan juga. Sebaiknya kalau anak-anak jangan dibawa ya. Ini buat petualangan teman-teman yang kuat nanjak, walaupun sedikit. Yuk, jalan lagi. Ya, teman-teman kalau ke sini juga harus hati-hati ya. Soalnya banyak jurang juga di samping. Kita lewatin jalan setapak. Di sini ikutin terus. Yuk, lanjut. Halo teman-teman, inilah namanya bajaka. Ini kayunya bajaka, dia banyak jenis loh. Ini untuk boleh minum ya? Boleh minum obat loh. Nah, ini untuk ada yang pengurus badan, ada yang untuk penyakit lain-lain. Ya benar. Tapi hati-hati loh, teman, banyak jenisnya loh. Ada untuk kencing manis nih, yang untuk kencing manis lain jenisnya, dia agak kecil hitam dia. Ini. Dia kembal dua dia. Oh, kembal dua untuk nih. Kencing manis kawan. Ini suhu nih. Ini mantap. Nah, harus dijaga ya. Oke. Harus dijaga ini. Oke, kita jalan lagi. Oke, mantap kawan. Ini ada batu besar. Dan udah agak terbuka nih, udah tanahnya udah tinggal 100-200 meter nih, teman-teman. Woi. Akhirnya udah sampai ini. Nah, di sini kita turun nih, teman-teman. Kita turun, ada pondokan orang jaga durian nih. Si Kale ini. Yuk, kita turun. Ini ada warung ya. Ini ada warung. Mau beli apa? Yuk. Pondokan orang jaga durian, teman-teman. Nih.
Nah, udah hampir sampai. Yes, yes, akhirnya kita sampai duluan. Wih, mantap. Wih, udah nunggu 2 jam di situ. Ah. Tuh. Aduh, gimana? Dari mana kalian nih? Gimana bang? Mantap gak? Mantap! Saya semalam pesan nasi bakar, ayam sama teri. Cuma syaratnya terinya kepala sama ekor tidak boleh ketemu. Kepala tidak boleh kepala. Karena nanti matangnya nggak rata. Karena kalau dia kepala ketemu kepala, di dalam ini dia ngobrol. Berantem? Akhirnya kepala sama ekor. Dan tanggal 27 harusnya trinya ganjil nih, belum saya hitung nih, mau saya hitung dulu. Hitung dulu ya. Oke, mantap. Coba dulu ya. Sekarang kita makan ini teman-teman. Di nasi bakar. Nasi bakar ikan teri nih. Ini mantap nih. Langsung natural punya nih teman-teman. Wah. Nah, mantap nih. Wah. Mantap ya. Ini nasi bakar bisa pesan di ini nih. Ini penuh daging nih, ayam sama ikan teri. Ini nasi bakar bisa pesan di sama Po Apin. Ya, di alamatnya dimana? Di Jalan Tanjung Batu Harapan. Wah, samping SMP SMK Torsina. Nah, ini ada bikin ya gue ya? Ada. Bisa pesan nih teman-teman. Ini harganya berapa? 15.000. Mantap nih teman-teman. Nanti pesan makan di sini ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini nasinya pulen. Ayamnya juga lembut-lembut, enak banget nih, gurih. Wow. Nah, teman-teman, ternyata di sini bisa keramas gratis nih. Wah, mantap. Ayo. Ayo. Wow. Ini amatir nih. Ayo, atau? Ini amatir juga nih. Wah, ini enak ini udah. Lumayan enak. Aduh. Oh, tapi lumayan kayak gini. Ah, ini baru mantap ini. Waduh, nikmatnya. Gimana kok? Cara pijitnya benar. Cara enak. Ini tarafnya udah profesional punya nih. Waduh, enak. Waduh. Luar biasa. Ternyata nih mantap ya kok ya. Yosi Salon. Halo. Kawan-kawan, kalau mau keramas, mau ke salon, Yosi Salon ya. Jangan lupa mampir ya. Pro. Ini salon apa lagi ini yang belakang? Tukang picit. Sampai di sini ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next video. Jadi ingat ya, sampah jangan dibuang sembarangan. Sampai jumpa di berikutnya teman-teman. Bulan depan kita kesini lagi. Mantap. Jangan lupa main di sini kawan. Tidak nyesal.
Oke. Okay.